Majalah Gaya Hidup High End Magazine memberikan penghargaan kepada 12 wanita yang menginspirasi dan memotivasi banyak khalayak. Penghargaan Indonesia Beautiful Women 2019 ini dalam menghargai peran wanita dalam masyarakat yang bertepatan dengan hari jadi Majalah High End yang ke-12. Menghargai peran wanita dalam masyarakat, Majalah Gaya Hidup High End Magazine kembali memberikan penghargaan tahunan kepada wanita Indonesia yang berprestasi. Bertepatan pada hari jadinya yang ke-12, High End Magazine memberikan penghargaan kepada 12 wanita dalam ajang Indonesia Beautiful Woman 2019. Ke-12 wanita yang mendapat penghargaan ini dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik itu kalangan seniman, artis, pengusaha, maupun penggiat kegiatan sosial. Khusus untuk acara ini selalu rutin karena kita tahu bahwa kita harus memberikan motivasi pada perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan Indonesia yang mempunyai karier bagus dan mempunyai prestasi yang bagus. Itu sangat baik untuk mereka. Pada saat kita kasih memberikan apresiasi, mereka merasa termotivasi bahwa mereka itu dihargai. Iya, seharusnya mereka mempunyai inspirasi yang ditularkan kepada kelilingnya. Wanita dari berbagai profesi yang menerima penghargaan ini mengaku senang dan tersanjung. Sangat-sangat happy hari ini because for me this award is basically for all the women out there. Because like the Indonesian Beautiful Woman, the theme today is lighting. Bukan cuma beautiful on the outside, tapi beautiful on the inside juga gitu. Bukan cuma tampil cantik, tapi berkarya, berbagi, dan juga berbakti bagi bangsa gitu. Mereka yang mendapat penghargaan adalah Restu Anggraini, Tasya Farasya, Putri Marino, Alia Nur Sabrina, Libra Alika, Tasya Kamila, Maya Estianti, Catherine Hindra Sucahyo, Jessica Tanu Sudibyo, Heidi Kandau, Fendi Purnamasari, dan Gladys. Harapannya, kisah sukses mereka bisa menjadi inspirasi kaum wanita di Indonesia untuk terus berkarir dan mengembangkan prestasi. Tim Liputan iNews melaporkan.